buang aja semuanya, semuanya. Ya kan tak main nempel ini kan? Enggak, enggaknya angka mau nempel ini jauh barang dia utuh ya lebih baik cari dong. Anggaplah 1, 2, 1, 3 kan? 1, 2, 1 Jagul. Jadi harus tu. Ya. Beli bawah atau beli bawah. Karena, kalau akarnya ni kan makanannya kecil. Iya. Ya. Mat ini siapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beli yang atas ni, beli yang atas. Kebesaran atas. Ya. Ya ini. Tapi kalau mau main polosan, anu alami, ini lumayan besar ni. Ya. Buang aja. Semuanya. Ya. Kan tak main nempel ini kan? Enggak. Enggaknya. Angka mau nempel ini ya barang dia utuh. Ya, ini lebih baik biarin dah utuh. Tak melingkar-lingkarnya. Kahwi tu nak kena. Bukan awak ada tak mana ke? Woi, kau kan? Main. Set. Lumayan, jadi termasuk dia mengganggu tadi tuh. Coba saya potong, berarti dari kemarin udah bagus kakinya. Ya. Makanya tidak ada teman koordinasi kemarin, makanya saya biarin. Paling kalau dia kesini. Ini beli ansan nih, jadi ansan nih jadi pada nih kan, makanya. Buang semua berat ya? Semua, luka akar gantungnya. Ini yang melilit-lilit di batang. Coba cedok aja gitu. Mantap kamu. Ini yang tidak susah. Iya. Kan juga susah. Susah itu bawa penyakit. Hidup semua orang harus. Minta ngendeng terus? Harus. Ubah? Ubah. Ini di pedang ini trainer di sana ini coba guru dorot sah nak kan tuh ya biarin dah kalau cabang meskipun tidak dipakai biarin dah pak guru dulu supaya narik anu apa akarnya dulu supaya bisa tidak dari tidin dia belum datang belum datang yang kami telepon macam karena ini. Kita kan harus banyak belajar bang sama-sama kita lagi belajar kalau akar ini tidak usah diganggu ya nah ini sudah bagus tinggal nah ini yang susah nah, kalau rajin dibersihin besok akar gantungnya cepat sama. Ya besar ya terus. Karena ini kalah menang atas sama bawahnya kalah sama akar gantung nah ini buktiin Pak Guru lebih besar ini daripada iya. Jadi itulah makanan ID, iya kayak gitu. Saya nggak setahu. Anu bisa ndak make juga ini. Yang ini bisa ndak buang. Bisa ndak. Jangan dulu untuk besarin akar. Berarti kita biarin aja ya. Los aja dulu ya. Meskipun banyak yang tidak dipakai dibiarin. Biar enggak usah diganggu. Biar akarnya ini bisa besar dulu. Nah, kalau akarnya ini nanti semakin besar kan? Ini narik. Ini juga narik. Pertumbuhannya nanti ini bengkak dia nambing ya nambing itu yang bikin nambing sebenarnya tapi kalau kita ganggu ya tidak akan bisa akarnya tetap akan kecil ya arena dulu karena masih bahan soalnya. Terus nanti kalau untuk anu bisa dipancing juga disayat dari sekarang juga bisa disayat untuk alurnya baik bercanda tuh. Pakai apa? Pisau pake, besar atau kecil? Cutter bisa, pisau bisa. Adem langsung naon. Coba. Ya. Coba dicoba dulu. Nah. Ya. Cari cepat aja lu. Mati. Tapi ngeli juga.
apa di anu kayaknya. Ini kayu gini nanti besar ya bawahnya. Oh, gak jauh kata. Bahan bagus nih kalau yang ini. Bahan bagus nih. Iya dah ya. Eh, saya gak, karena saya itu kan ilmu kurang. Ya, nah, pernah. Jadi guru aku orang itu mau. Nah, kan lain-lain dia. Oh, no. Jadi guru saya. Ya. Mumpung masih anu ngejos pertumbuhannya. Iya, Pak Guru memang anu. Kalau dia sakit enggak boleh kita lukai. Lukai. Ya bisa patah, bisa mati. Tapi kalau masih seger ngejos gini. Ini masih. Kan masih ini tabe daunnya kan. Nah, ini kalau ini kemarin saya bersihin. Rimbun dari kemarin. Nah, kayak tuh. Ada yang nunjuk ke bawah ini, Teh. Mana? Itu ya, kan. Aku arah dan diarah. Ini diarah nih kan? Nih. Diarah atas nang atas atas lengkap jadi? Iya. Okay. Yeah. Atas kan? Iya. Saya buka debu batu apung loh kan? Ah, debu. Tiap kering. Iya, jari lah mulai kering atas jarang ini tempat saya ini sih. Oh iya. Yeah. Lantung-lantung baca, ada pecah, anak kesilai. Serem gue untuk beli ini. Tambing kan? Setelah udah mencak silat-silat itu. Jalur ini masih lagi, jalur. Memang ini mbak menarik. Ini kekembung. Tutup ini ya? Tutup ini? Tutup? Sudah. Sudah, sudah. Luka ini kan yang kembung besok kan? Kalau sudah sembuh ini kembung. Wah, jadi ini. Masa ya. Bakar itu Pak Guru kan ini. Ini apa aja dalam, ini luah. Ini anu kan? Iya, dong. Iya, dong. Tambing ini kan uji lemah dari dulu formal berarti ini. Namun nilai ini kan depeng kita ya. Kalau di situ cari sana banyak untuk background ini yang kebuang nanti. Kan akarnya sudah dapat ini. Kelihatan untuk mendukung cabang yang ada ini kan. Sudah ada. Sudah ada semua. Ya, anaknya akar keliling jadi mana-mana bisa. Ini gambar gede dah, gambar itu gede. Ini anak ceritanya 1 tahun kemudian. Iya. Yeah. Ya. Dibersihkan. Di kebun ada temannya 2. Yang mana? Ini? Di mana kebun? Ini bung Kotim. Ntar biarin dulu. Biar buka. Nanti kita timbun dia Pak. Loa, wah ini lumayan ini. Dia gepeng jadinya. Sejenis tikus ini bisa kita program pembesaran batang seperti tadi itu di sayat. Udah ada pot semua. Kalau siang keron selalu ada potnya.
Di belakang udah mulai ada ular. Kalau hari ini cepet dia dipancing akar. Kalau enggak ada misalnya pengen akar di sini kan. Lukanya di sini. Oh, keluar dia. Keluar. Terlalu banyak kotoran kambing. Jadi yang untuk anunya apa yang kira-kira sebenarnya kalau ya? Kalau ini tinggal ngelos aja sih sebenarnya. Oh, kan masih biarkan aja. Iya, karena masih banyak terlalu cepat dipotong kayak kemarin. Terlalu cepat belum besar. Ya, dong, ada spray dong. Kalau ini saya beli dulu di Bang Pai ini. Bang Pai. Tahun yang lalu. Ya. Nah, ada 1 meter berapa deh? 1 meter 15 kan dasar dari pot. Iya, dari bibir pot nih potnya. Bagus ini. Hah? Ini malah keren ini koleksinya. Pengerucutannya sudah dapat ini. Ya. Oh, ini barang ya. Barang mewah ini. Dari gerak dasarnya memang keren. Tapi menangnya ini udah tuh baru 1.30 lah. Oh, anggaplah 1.2, 1.3 kan. Oh, 1.20, 1.25 ya, ke mahkota ya, anggaplah di bawah paling sampai sini ya. Gagah pohon keren. Mungkin udah satu kalau sama saya udah 1 tahun lebih. Ya. Kalau untuk pembongkar. Sekian dulu kegiatan kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.